Assalamualaikum, berjumpa kita lagi guys dalam review dan unboxing video. Hari ni aku ada satu Beyblade, yang ni daripada kedai Eko, harga dia RM2 saja. Tapi ni aku dapat free, nanti aku cerita. Jadi hari ni nak review lah dan nak try main Beyblade ni, sebab dulu kita main dia punya komponen tu lain, tak? Dia punya tarik untuk gerak ni pun lain. Dulu dia gerigi, ni macam tali nipis dia. Okay, dia ada tiga komponen. Yang bawah ni besi dia pun ringan, dulu berat baik berapi. Jadi ni masukkan kat dalam, masukkan saja, tekan dia macam ada satu Swiss. Lepas tu atas kita just klikkan dia. Okay, aku tak tahu aku buat betul ke tak, sepatutnya kena ketat lah, ataupun ni sebab dia RM2, so kita try je masuk. Kalau original mungkin lagi fit lah kot. Okay, tarik. Yes, dia punya pusingan memang cantik, tapi kalau yang lama punya tu lagi ganas pusing. Jadi guys, ni aku ada yang original, aku dapat kedai JJJ, lagi satu kedai berhantu. Ini dalam RM3 je aku dapat. Jadi ini macam original tapi tak tahu, ada stiker. Tengok dia punya kualiti, memang tahulah beza dengan bullet tu macam mana. Dia tak apa, aku pasangkan stiker dia dulu. Macam aku cakap dulu, kalau Beyblade tu memang ganas lah, siap boleh keluar dinosaur bagai semua, berapi-rapi, ada yang nak membunuh pada dia punya berat. Tapi yang Beyblade sekarang ni aku tengok kecil, pasal dia macam senang tercabut lah. Mungkin sebab tu lah kot nama dia Beyblade Burst, senang burst, senang terburai orang kata. Ni kedai Eko, kalau ada opening try tengok, dia akan bagi hadiah percuma lah, cuma kena like and share. Memang hamba hantu, kalau ada bini tu hati-hati lah guys. Jadi aku dah siap pasang stiker dia, semua dah complete. Jadi kita try tengok fit ke tak original, yang boleh pakai ke tak. Baik, yang bawah ni sama macam tadi, kita cari dia punya Swiss. Bila dah ngam, kita cari klik untuk atas. Okay, dah dapat. Muatlah, boleh pakai. Tapi perbezaannya memang rasa lah, berat dia semua. Yang original memang lagi best lah. Dah kita try main. Sorry guys, aku memang feel sikit bab tali ni, sebab yang dulu macam senang sikit, ni dia nipis, tak tahu mana nak masuk. Baiklah, try. Nampak tak boleh nak klik, so aku tak tahu aku nope ke macam mana. Alah. Yes, tengok yang ni sebab atas dia original, dia punya pusingan memang lagi cantik. Baiklah, itu saja review dan unboxing Beyblade Eko dan JJJ. Terima kasih kerana menonton. Hey guys, untuk video kali ni aku open suggestion dan komen untuk korang bagi aku nak review ataupun nak tengok aku main mainan mana, boleh bagi tahu dekat komen. Terima kasih.